sudi mengundi. Saya dapat tahu banyak update daripada Kak Bell sampai yang buat-buat jadual. Alpha Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom petang ni kita nak cerita mengenai Ernie Zakri kecewa sampai menangis sebab tak menang anugerah. Tak nak datang ABPPH. Betul ke ni? Okey, kalau anda nak tahu apa cerita selanjutnya, betul ke Ernie Zakri nangis? Jom sama-sama kita sas video ni. Kepada semua yang sudi mengundi, saya dapat tahu banyak update daripada Kak Bell sampai yang buat-buat jadual. Ada yang mengeluarkan wang ringgit, ada yang sudi bersengkang mata kan, siap ada timing. Kita tahu ada yang kira-kira sampai ada yang DM kita, ada yang tweet. Kita baca semua. Korang ada tweet berpuluh-puluh ribu untuk kita, Masya Allah. Ini je yang Kak Nini mampu bagilah, benda-benda macam ni. Kasih sayang Kak Nini kepada korang. Thank you so much. Sebab benda ni, ini first time top 5 yang Kak Nini rasa macam hangatnya ABP pada tahun ni. Sebab Kak Nini terus punya undian. Kalau tak, bukanlah kita tak rasa apa. Kita rasa macam okey, ada, tak ada, tak apa. Tapi hari ni, malam ni, kekecewaan tu mula rasa. Sebab saya kecewa kerana saya tahu Ernie Nitas punya kesungguhan nak memberikan yang terbaik untuk Ernie Zakri tu. Siapalah saya tapi korang sanggup buat benda-benda macam tu. So saya nak ucapkan terima kasih di atas tenaga, wang ringgit, segala hal lah yang korang support. Doa-doa korang tu yang sangat bermakna untuk Kak Nini. Alhamdulillah, hari ni sebenarnya kenangan yang manis untuk kita. InsyaAllah next year kita cuba lagi kan. Mana tahu ada rezeki yang lebih besar Allah nak bagi. Bukan je kat ABP, kita jangan berhenti. InsyaAllah kalau korang masih sayang Kak Nini, Kak Nini akan buat yang the best untuk korang. Okay, so I love you guys so much. Doakan Kak Nini sampai. Korang suka bagi the best untuk Kak Nini. So Kak Nini akan bagi the best untuk you guys, InsyaAllah. Tau, I love you guys so much. Thank you for your time. Datang sini pun bayar tiket, itu adalah satu benda yang Kak Nini rasa macam tak shock bila kita dapat tahu. Sebenarnya to be honest, I don't want to come to ABP. Tapi bila Kak Bell kata semua bayar tiket, that was the reason kenapa saya last minute ambil keputusan untuk datang ABP, because of Ernie Nitas. Saya datang sini sebab saya tahu korang duduk kat seat tu nak support saya. So Alhamdulillah hari ni kita dah cipta memory baru. InsyaAllah next year kita cuba lagi. Lepas ni ada banyak awards, ada banyak competition. Kita cubalah. Dan insyaAllah Kak Nini nak release lagu baru dah pun. So kita move on daripada ABP dan kita terus. Yes. Semoga makin berjaya lepas ni. Ernie Nitas together with Ernie Zakri. No, tak ada Ernie Nitas ni, tak ada Ernie Zakri. Okay, so I love you guys so much. Thank you. Sayang sangat. Alah hai, Ernie Zakri ni walaupun menangis tetap comel ha. Sebenarnya Ernie Zakri bukanlah kecewa sebab dia tak menang, tapi dia kecewa sebab peminat-peminatnya mengharapkan dia menang. Itulah yang dia kecewa sebenarnya. Dan dia terharu juga kerana ramai peminat yang datang beri sokongan kepadanya, kerana pada asalnya dia tak nak datang ABPBH, tapi disebabkan peminatnya memberi sokongan, membeli tiket, maka dia last minute membuat keputusan untuk datang ke ABPBH. So betul nak sebut kan, datang ke ABPBH demi peminat-peminatnya yang tercinta. Dia kata insyaAllah akan ada lagi banyak award, akan lagi banyak pertandingan, dan dia akan cuba lepas ni sedaya upaya untuk dapat award demi peminat-peminatnya. Gitulah hebat kan Ernie Zakri. Ernie Zakri tu walaupun tak menang, semuanya hebat-hebat belaka sebenarnya. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kelekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel, gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu.
kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.